Kami masyarakat Distrik Kofiau, Raja Ampat, Papua Barat. Punya makanan khas dan spesial nih untuk kalian di rumah. Biasanya dia ada di batang sagu yang sudah membusuk. Bine. Nah, ini dia, kawiyet. Iya, kami biasa menyebut ulat sagu kawiyet. Kami akan membuat sikumsel kawiyet atau tumis ulat sagu. Ini menu khas Papua loh. Bumbunya sederhana, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Semuanya diulek sampai halus. Kemudian iris bumbu tambahannya, tomat, cabai keriting, dan daun jeruk. Siapkan juga garam untuk menambah rasa. Semua bumbu sudah siap. Cuci bersih dulu ulat sagunya. Setelah itu, tumisnya berbarengan dengan bumbu tadi. Lalu masukkan juga irisan bumbu tambahannya. Aromanya sudah menggoda. Oh iya, ulat sagu sudah mengandung lemak. Jadi saat mulai memasak, sebaiknya gunakan sedikit minyak goreng saja. Walau, aku rasa bisa tidak mau. Segar dan pedasnya bumbu sudah terbayang-bayang di kepalaku. Walau, makan. Tanah, nabi menyesal. Tuh kan, apa aku bilang? Walau saja tadinya geli dengan ulat sagu, langsung suka saat memakannya. Teman di rumah juga harus coba deh.